antara cerita misteri hari ini yang bakal kami kongsikan. Kisah Banglo Usang Misteri di Puncak Bukit Kutu. Pemandu Grab kongsi cerita seram hantar penumpang gaib di puncak alam. Seorang ibu risau anaknya suka lukis gambar misteri dan sentiasa menyendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut, jom kita tonton video ini sehingga habis. Kisah Banglo Usang Misteri di Puncak Bukit Kutu. Kisah Banglo Usang Misteri di Puncak Bukit Kutu, Selangor, yang ramai tak tahu. Bukit Kutu merupakan salah satu lokasi pendakian paling popular di Selangor. Bukit Kutu terletak di daerah hulu Selangor atau lebih tepat lagi di kawasan Kuala Kubu Baru. Gambar di atas merupakan Pekan Kuala Kubu pada tahun 1906 dengan berlatar belakangkan Bukit Kutu. Walau bagaimanapun, jangan tertipu dengan namanya. Walaupun hanya dinamakan sebagai Bukit Kutu dan bukannya Gunung Kutu, pendakian ke puncak sangatlah mencabar bagi sesiapa sahaja, tidak kira pendaki baru atau yang sudah berpengalaman. Terdapat dua jalur utama pendakian ke puncak Bukit Kutu, sama ada dari Ampang Pecah atau Kampung Pertak. Bagi kebanyakan pendaki, Bukit Kutu adalah lokasi latihan yang terbaik sebelum mendaki bukit atau gunung yang lebih mencabar seperti Gunung Nuang dan Gunung Rajah. Bagi pendaki yang pernah sampai ke puncak, anda mesti akan dapat melihat bekas tinggalan banglo lama di atas Bukit Kutu. Persoalannya, siapakah pemilik banglo itu pada satu ketika masa dahulu? Siapakah yang membina banglo tersebut dan bagaimanakah ianya musnah? Hulu Selangor merupakan salah satu daerah perlumbungan biji timah yang utama di Selangor semasa zaman kolonial British, dan Kuala Kubu merupakan bandar perlumbungan utama di daerah itu. Selepas empangan di bandar ini pecah pada tahun 1883, sebuah perbandaran baru dibina berhampiran Sungai Selangor. Penduduk bertambah seiring dengan pengeluaran biji timah dan tidak lama kemudian ia menjadi pusat pentadbiran bagi daerah itu. Bagi yang tidak tahu, Treacher Hill merupakan nama asal Bukit Kutu. Treacher Hill dinamakan sempena bekas residen British Selangor, William Hood Treacher, manakala nama Malaya alternatif Bukit Kutu berasal daripada orang-orang asli yang mengatakan laluan denai ke puncak itu terlalu panjang seperti kutu. Pembinaan banglo di puncak. William Hood Treacher ialah residen British Selangor dari tahun 1892 hingga 1896, dan pada tahun 1893 beliau datang dalam lawatan pemeriksaan ke hulu Selangor. Ketika di Kuala Kubu, beliau bermalam di bukit ini dan kemudiannya mengulas bahawa bukit ini boleh menjadi tapak yang berpotensi untuk menjadi sanatorium. Komen beliau disusuri dalam artikel dalam Straits Times Weekly Issue 1893 yang memetik laporan rasmi oleh Selangor Gazette bahawa kawasan ini mempunyai beberapa kelebihan sebagai sanatorium, antaranya termasuk akses yang baik melalui pembinaan jalan denai, mata air yang baik berhampiran taman dan suhu sejuk. Sanatorium ini merujuk kepada sebuah pusat pemulihan untuk rawatan perubatan orang yang sembuh atau penyakit kronik. British juga mempertimbangkan kemungkinan stesen bukit di negeri Melayu bersekutu lain, iaitu Gunung Kledang di Ipoh dan Gunung Angsi di Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun, ia masih belum dibangunkan kerana ia tidak cukup tinggi dan mempunyai tanah rata yang terhad untuk menampung ramai pengunjung. Gunung Tahan di Pahang juga turut masuk dalam senarai ini. Namun projek itu tiada menjadi realiti kerana sebahagian daripada Gunung Tahan terletak di Kelantan yang bukan sebahagian daripada negeri Melayu bersekutu. Banglo pertama Bukit Kutu telah didirikan oleh Kerajaan Selangor pada tahun 1895 dan ini diikuti oleh sebuah banglo lain yang dibina pada tahun 1904. Dilaporkan bahawa di setiap banglo itu terdapat 4 bilik tidur, bilik persalinan, bilik mandi dan ruang tamu bersaiz besar dengan sebuah tempat pendiangan. Setiap bilik tidur mempunyai 2 katil yang dibekalkan dengan selimut. Banglo-banglo itu juga dihubungkan dengan telefon yang disambungkan ke Pekan Kuala Kubu.
Aktiviti pada waktu siang termasuk berjalan-jalan, bermain tenis, kroket dan kriket. Gelanggang badminton dan pingpong telah ditambah pada tahun-tahun kemudian. Pada hari yang cerah di Bukit Kutu, dengan mata kasar anda boleh melihat Pekan Kuala Kubu, Rasa Serendah dan juga tempat-tempat yang jauh seperti Bukit Fraser, Pulau Pangkor, Port Swettenham dan Mori. Teleskop juga telah disediakan. Peningkatan populariti Bukit Kutu. Kebenaran untuk menggunakan banglo tersebut perlu diperolehi terlebih dahulu daripada pegawai daerah Kuala Kubu dan kadar sewanya ialah serendah RM1 sehari bagi setiap banglo. Pegawai kerajaan diberi penggunaan banglo secara percuma. Perjalanan ke puncak mengambil masa tidak lebih daripada 3 jam dan kira-kira 2 jam untuk turun. Bukit Kutu dan banglo di atasnya ketika itu turut mendapat perhatian luar negara sehinggakan masuk dalam akhbar The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser pada tahun 1923. Sementara itu, akhbar The Straits Times melaporkan pada 15 April 1930 bahawa Rex Duncan dan G.L. Rose naik ke puncak dengan motosikal mereka dan mereka menggunakan motosikal Matchless 250cc, salah satu jenama tertua motosikal British. Penurunan populariti Bukit Kutu. Populariti Bukit Kutu mula merosot apabila Bukit Fraser dibuka kepada pengunjung pada tahun 1922. Sejak 1926 dan seterusnya, tapak itu mula menghadapi masalah pergerakan tanah. Namun malangnya permintaan bantuan daripada kerajaan negeri tidak menjadi kenyataan. Akhirnya pada 31 Disember 1932, resort ini menamatkan operasinya. Pada tahun 1933, salah sebuah banglo telah dibeli oleh Mak Ripin pada harga RM28, tetapi kemudiannya dia terpaksa memulangkan harta itu kerana dia seorang kaki tangan kerajaan. Pada tahun 1936, banglo itu dijual sekali lagi, kali ini pada harga RM100 kepada T.E. Emmett yang berkata dia mahukannya untuk kegunaan peribadinya sendiri. Sejak itu, Bukit Kutu ditinggalkan dan laluan pendakian itu hilang dalam tumbuh-tumbuhan tebal. Banglo yang terdapat di puncak Bukit Kutu dipercayai musnah terkena ledakan bom sewaktu zaman Perang Dunia Kedua dahulu. Sebuah cerobong asap dan pendiang api, tangga masuk utama dan dinding batu di hujung rabung adalah satu-satunya sisa banglo. Hari ini, Bukit Kutu adalah tempat mendaki yang popular. Titik permulaan adalah di Kampung Pertak, sebuah penempatan orang asli yang terletak berhampiran empangan Selangor. Pemandu Grab kongsi cerita seram hantar penumpang gaib di puncak alam. Seorang pemandu perkhidmatan e-hailing berdepan Detik menyeramkan apabila menerima tempahan penumpang misteri dan diminta untuk dihantar dekat lokasi gelap dekat Alam Jaya Bandar Puncak Alam. Situasi tersebut bermula apabila dia menumpangkan seorang wanita yang mengenakan t-shirt berwarna putih serta seluar dan vest hitam dengan rambut panjangnya dibiar lepas tanpa diikat. Menurut pemandu tersebut, Muhammad Nur Izzat, 34 tahun, dia menerima tempahan kira-kira pukul 11.15 malam daripada seorang wanita yang mana namanya terpampang dalam aplikasi tersebut sebagai Fatimah. Nur Izzat menambah dia mula berasa pelik dan syak wasangka apabila Fatimah menetapkan tempat yang hendak dituju dalam aplikasi e-hailing itu menunjukkan kawasan gelap. Malah laluan ketika berada di sana tiada orang awam lalu lalang kelihatan. Apa yang menghairankan, ada bau busuk yang tiba-tiba muncul selepas Fatimah menumpang keretanya, tetapi Izzat mengabaikannya. Dia tetap meneruskan perjalanan sehingga 900 meter seperti diminta wanita itu sebelum berhenti di jalan mati. Izzat cuba mendapatkan kepastian dan bertanya pada Fatimah. Tetapi lain pula yang berlaku. Fatimah tidak menjawab soalan, lantas saya ambil keputusan untuk menoleh ke belakang. Sebaik menoleh ke belakang, saya terkejut apabila Fatimah sudah tidak ada lagi di bahagian tempat penumpang belakang. Nah, hilang? Fatimah hilang? Bau busuk tadi pun beransur-ansur hilang. Apakah yang berlaku? Saya tak fikir panjang, tak cakap apa, terus undur dengan laju dan memecut pulang. Darah sudah menderau. Tidak semena-mena menggigil memecut keluar dari Alam Jaya sambil buka tingkat
sebab hendak hilangkan bau busuk macam bau bangkai atau mayat, tulisnya. Malah lebih menambah misteri apabila hendak menyemak semula tempahan wanita itu dalam aplikasi e-hailing. Jejaknya hilang menyebabkannya tidak boleh membuat aduan. Tiba di lokasi selamat, saya buka aplikasi dan cek history untuk beraduan. Sekali order itu hilang, gaib. Hah? Sudah tak boleh fikir. Balik terus. Memang ini kali pertama berdepan-depan dengan hantu dalam kereta. Kena ganggu dengan makhluk seram macam ni. Ya hairannya makhluk ini advance. Hantu boleh pakai Grab. Serius lah. Atau mungkin pengamal ilmu hitam sengaja hendak cuba test power. Wallahualam. Serius sampai sekarang masih merinding. Seram dan bingung luahnya. Seorang ibu risau anaknya suka lukis gambar misteri dan sentiasa menyendiri. Seorang wanita yang dikenali sebagai Herdiana meluahkan rasa terkejut apabila dia mendapati anak perempuannya melukis gambar misteri dan aneh sehingga mencetuskan kebimbangan dan reaksi ramai pihak di laman sosial. Menerusi hantaran yang dimaknai oleh Herdiana di laman TikToknya, dia mendedahkan beberapa lukisan di buku tulis yang agak menyeramkan di mana tidak pernah dilakukan oleh anaknya sebelum itu. Jelasnya dia meluahkan rasa pelik kerana sebelum ini anaknya tidak mahir dalam lukis dan memaklumkan sejak kebelakangan ini anaknya itu suka bersendirian dan tidur di ruang tamu berseorangan. Anak saya ini tak pandai pun melukis, kalau melukis pun biasa-biasa saja. Tapi sejak kebelakangan ini dia suka bersendirian dan tidur di ruang tamu. Ada satu lukisan itu berlatarkan dalam rumah saya. Bila saya slow talk dengan dia, dia hanya suka dan gelak saja. Kami selalu juga bergaduh. Tapi biasalah gaduh anak dan mak. Minta semua doakan yang berbaik ya, ujarnya. Susulan itu menjengah ke ruangan komen, ada sekuriti netizen berpendapat anaknya itu mengalami kemurungan dan melalui lukisan sahaja dia dapat meluahkan apa yang dialami pada ketika ini. Bahkan terdapat individu mengatakan anaknya itu bukan mengalami kemurungan, namun ada sesuatu yang sedang menemaninya ketika keseorangan. Malah mereka juga menitikkan beberapa pesanan dan nasihat buat Herdiana supaya sentiasa menemani anaknya itu dan tidak membiarkan dia keseorangan. Bukan itu sahaja, netizen turut menggesa Herdiana untuk membawa anak perempuannya mendapatkan rawatan psikologi dengan segera sebelum perkara yang tidak diingini berlaku.